What the fuck? Eh, gua lu buka apaan, Bego? Anjir, gua salah bawa flash disk, bro. Gimana nih? Ha. Flash disk Sakara. Enggak bisa bahasa Inggris. Pemersatu bangsa. Nak, anterin ibu ke pasar. Iya, Mak. Pak, kenapa lu ngomong thai? Bersama aku KKI. Halo semua sahabat KKI. Gimana kalian, luar biasa? Hei, siapa kamu, hei? Minggir. Ini channelnya siapa ini? Ya maklum, tadi ada pacarku kesini gitu loh, kepingin opening. Oke, ketemu lagi di channel family friendly, channel kesayangan bunda, kesayangan anak, dan channel tidak suram tapi isi kontennya suram. Jadi yo, channel suram gitu yo, Reo. Ini ada yang minta apa ya, si ada yang minta reaction ke Wardan 19. Apa itu? Apa lagi ke Wardan ini? Iki mesti mintanya aneh-aneh gitu loh. Si lihat ya, ke Wardan. Apa mana ini? Animasi ya? Loh, animasi lagi, Rek. Ini lama-lama kan aku jadi kang reaction animasi. Yos, gak apa-apa ya, sesuai permintaan. Karena viewer adalah raja, aku turuti ya, Reo. Oh iya, kalau kalian minta apa aku jenengi, Rek? Kayak konten game. Nah, iki di channel Kikikor itu sepi gitu loh kalau konten game. Jadi yo, tak ganti reaction aja. Kembali lagi yang seperti kemarin-kemarin iku. Sebagai yo, yo ngono. Jadi aku kepingin reaction karya anak bangsa iki. Aku kemarin aku dikirimi. Harus di reaction dulu gitu loh, karena ini karya Mahameru. Jangan lupa follow juga Afrandi Arfandi ini. Ya udah, buatkan quotes. Jadi kalau kalian kepingin buatkan aku quotes editor berkelas, yo tekan aku, nanti tar reaction gini lho, Reo. Woohoo! Oke, guys, langsung aja ke Kowarden. Waduh, belum tak subscribe ya. Soalnya kan aku yo jarang lihat animasi. Yo, di subscribe sih ya, guys. Jangan lupa subscribe juga channelnya Kowarden, karena buat animasi nemu-nemu ide yang cemerlang itu sulit banget gitu loh. Makanya kalian itu wajib support gitu loh. Saya aku cari yang bagus loh, ketika lagi dimarahin emak dan ada tamu. Kamu kenapa? Ini lagi nangis ya? Disediain makanan malah makan sabun. Anggiti, teko sama makan sabun. Udah, nggak usah cengeng. Oh, dianiaya ya? Berelek. Aduh. Bunyi belnya itu manual gitu loh ya, masih auto. Kalau kalian gak pengen lihat fullnya ya deh, kontennya aja ya, karena ini reaction jadi skip gitu loh. Kita mencari kekoplakannya. Pada tamu lagi, berhenti gak nangisnya? Mau ibu kurung lagi di kamar mandi? Oh, dipasung. Pak RT, ayo pak masuk dulu. Ada apa ya pak? Oh, ini di desa Cikapu mau ada. Udah, lanjutin aja pak, dia tadi habis kepleset. Oh iya. Mulutnya itu settingannya udah enak. Kita mau ada. Tambah bocor kepala ini. Bu, itu ada darah bu, panggil ambulan. Gak apa-apa, udah biasa kok, itu dia tadi habis kepleset. Ibu terlaknat ini ya. Jangan ditiru ya, Rek, kalau misalnya kalian punya anak, jangan ditiru. Ini sangat suram. Halo ambulan, tolong cepet kesini, ada orang sekarat. Oh, suara ambulannya itu masih pakai sirine ya. Aku kira manual gitu loh. Aduh. Gua ada di mana? Ini sesuai di dunia nyata ya. Jadi orang ini dapat ide itu waktu ada tetangganya itu kekerasan kepada anaknya mungkin. Cari sing api ini kalau zombie muncul di Indonesia. Kalau di Indonesia itu zombie itu ya orang yang mainan HP di jalan itu loh, biasanya nereng. Otak. Minta otak ini zombie. Mundur. Gua belum bisa mati di sini. Aku pengen otak. Gua masih harus membuktikan kalau bumi itu datar. Mikir. Zombinya masih mikir. Otak. Ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan BTS. Tuhan BTS. Wah, suram ini. Ini suram banget dikira ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau kalian mengidolakan seseorang ya, ojo sampai dia itu kamu tuhankan gitu loh. Pokok gak boleh ngono, enggak boleh. Tobat goblok. Kenapa orang di sini pada enggak punya otak? Gua lapar, astaga. Masuk. Akhirnya ada orang normal. Tolong, gua belum mau mati. Gua belum tahu ending One Piece, jangan bunuh gua dulu. Wibu. Wibu.
masuk. Ini ceritanya apa ya? Jadi di Indonesia itu banyak yo random-random yang gak punya otak ya. Kayak menyindir ini bagus banget ini ceritanya ya. Sekarang kan banyak sih rek bocil-bocil itu yang minta kapan ya libur di musim panas? Nah ini gitu Jepang aja, kebanyakan nonton anime-anime aja. Anak siapa ini? Anak siapa? Oh ngomong sama bayi ya? Coba suara singa gimana? Suara kuda bisa? Mikir-mikir. Kok tiba-tiba jadi horor gini anjir? Suara anjing gimana? Minjem duit bos. Woi, bentar. Masuk lagi. Ini nyindir jadi ya bener sih. Suara anjingku kalian tahu sendiri. Ya anjing di sekeliling kalian itu loh. Yang minjem duit tapi kalau ditagih marah-marah. Ya iku. Salut aku ya kreator kayak gini ya. Masuk akal gitu loh. Apa? Gua gak salah denger kan? Enggak, gue cuma halusinasi. Coba suara buaya gimana? Gantong doang, jembut cewek dipanggang. Ini menyindir buaya kepala hitam ini loh. Ganteng doang rusak cewek, tuman. Jadi benar kamu udah bisa ngomong. Coba bilang papa. Ma, bubu papa. Aneh, coba suara kucing gimana? Ih, punya babu gak guna, kucing tetangga dikasih whiskas. Gue cuma dikasih gantong kok. Ini kayaknya nyindir-nyindir server betina lagi. Hah, tidur di luar lagi ini mah. Eh, kok gue bisa ngomong anjir? Salah. Nah, konten kreator ini ku nggak sekedar buat animasi yo Rio. Jadi dia ku menyampaikan di dunia nyata sekarang iku kayak gimana. Om lepasin om. Diem. Om mau ngapain om? Aku jadi inget suara Sanepe Kiki. Angkri, pencabulan. Gue menelpon orang tua lu buat minta tebusan. Jangan om, gak ada gunanya. Dimu. Halo? HP-nya apa ini? Itu HP jero? Itu jero apa tomat? Dengan Bapak Samsul. Iya, ini siapa ya? Anak bapak saya culik, saya minta tebusan 100 juta. Kirim ke rekening saya sekarang. Anak yang mana? Hah? Anak bapak yang botak? Enggak, saya nggak punya anak. Maaf, salah sambung. Hah? Salah server. Man, udah lepasin saya aja, om. Diem lu. Gue bakal coba nelfon ibu lu. Halo, dengan ibu Jenab? Iya, dengan ibu Jenab. Anak ibu saya culik, kirim tebusan 10 juta sekarang. Sukijat? Hah? Sujinem? Anak ibu saya culik. Pukina. Pukima. Ini namanya maling belum berpengalaman gitu loh. Sekolahnya itu belum lulus. Lo punya orang tua gak sih? Kalau udah saya bilang om, saya itu beban keluarga. Sekarang mulai jadi beban gue. Nelpon siapa lagi om? Abang lu, adik lu gue culik kirim tebusan 5 juta sekarang. Bunuh aja. Hah? Udah bunuh aja gak apa-apa. Serius? Ya udah gue transfer 1 juta, bunuh ya. Ini jadi ceritanya itu dia itu ya beban keluarga diculik orang. Iku malah ya malah seneng gitu loh. Sangar ceritanya sumpah. Dia bilang apa om? Mau jadi anak saya deh. Astagfirullah. Itu malah jadi beban pikiran itu ya kalau bawa anak kayak gitu ya. Jangan lupa ya request kalian reaction apa lagi bang? Reaction jalan hidupku. Gak apa-apa. Oke, saya akan mempresentasikan bagaimana terjadinya siklus hidrologi. Woi, mulai sekarang. Oke. What the fuck? Golok, lu buka apaan, Bego? Anjir, gua salah bawa flashdisk, bro. Gimana nih? Flashdisk negara! Gak bisa, Mas Inggris. Pemersatu bangsa! Tenang, serahin sama gua. Oke, jadi siklus pertama adalah penguapan ya, teman-teman. Dan dengan berolahraga seperti digambar, maka ketika berkeringat, air tersebut akan menguap. Kira-kira begitu. Oke, lanjut, bos. Siap. Wibu. Sorry, nyesel gue satu kelompok sama lu. Kenapa isinya beginian semua sih anjir? Salah server. Kalau kalian presentasi cari kelompok kan biasanya kalian itu mesti salah server gitu loh. Pasti ada yang gak cocok. Pasti. Ya maaf. Oke teman-teman, proses kedua adalah kondensasi ya. Jadi di proses ini anjir perih mata gue. Maksud saya uap air yang tadi akan berubah jadi partikel es ya teman-teman. Oke, yang terakhir bro, sikat. Ini guys, biasanya yo kalau arek sekolah yo anak pinter yang biasanya individu, itu kalau dapet circle kerja kelompok yang nggak pas, ya kayak gitu loh, surrender. Maaf ya ini agak hujan nih, jadi deras aku harus teriak-teriak loh soalnya hujan nih.
bangun atau ibu tembak? Ah, 5 menit. Kita dispensasi, jangkri. Diajak bisnis. Lah kok malah metalan nih? Jangkri. Masih belum bangun juga. Ah, nggak ada pilihan lain. Bakar yo. Dek, bangun dek, kebakaran. Ah, bodo amat lah, panas anjir. Siapa sih yang matiin kipasnya? Bentar. Gue kebakaran anjir. Mati terlagi anjir. Itu ya baru namanya kepin mati secara halus. Ya, kayak ngono iku wis pokoke enak iki. Ketika anak TikTok nganter ibunya ke pasar. Oh ya iki. Apa iki cerita iki? Seneng aku ngene iki. Nyindir anak TikTok kering ngono iku. Nak, anterin ibu ke pasar. Iya, Mak. Pakai pangan dong, Komda. Kalau digonceng kok gini gitu. Jilbabnya main celek. Ini jilbab apa? Hasduknya anak pramuka sih. Mau ikut ke dalam enggak? Enggak. Mak nawarin suka bikin malu. Is, mulai kurang ajar ya. Awas ya, nanti makan masak sendiri. Ampun bang jago. Kamu bilang apa barusan? Jangan lama-lama belanjanya. Mau diparkirin motornya deh. Enggak bang, bentaran doang kok. Zaman sekarang iku arek-arek yang kerasukan roh TikTok sindrom iku ya. Etika, moral iku udah hilang rek. Wis gak ono ya. Kalau enggak mau parkir jangan di sini, ngalangin motor mau keluar. Iri, bilang bos. Tapi lucu ya. Diperkirin ke motornya. Nah, gitu dong. Iya aja, kemarin anaknya Pak RT kepergok hahihi sama warga. Masa sih? Kalian tahu ah, oh iya. Oh iya, oh iya. Eh udah dulu ya, kasihan anak saya nungguin di luar panas. Tuh anak mana sih? Jangan-jangan main lagi. Cih. Ya terus mundur, mundur. Nih mas, uang parkirnya. Saya talah. Kalau naik, lihat tenang. Kalau naik Vespa kakinya nggak nyampe. Yowes, kalau ini diterusin ini nggak ada habisnya. Ini masih bawahnya. Kalau misalnya kepingin dibuatin part 2, kalian komen ya Reo. Oke, terima kasih banyak ya Re, arek-arek KB yang udah nonton sampai habis. Kalian terepik, tersefek. Terima kasih, jangan lupa dikasih like-nya ya. Jangan lupa disupport juga channel ini tadi loh, sampai ke Wardan19 karena buat animasi ini dan menemukan ide-ide cemerlang kayak gini itu sulit banget gitu loh, nggak sembarangan ya Reo. Oke, dadah, ketemu besok ya Reo. Jangan lupa komen reaction apa lagi, si bebas, saya pokoknya yo. Bye. Puja kelak ajaib.